halo Adit, jadi mau main My Home kayak gitu ya. Tapi aku mau kayak pakaian ini ya, kayak proyek gitu. Coba kita pakai kayak pakaian proyek gitu, guys. Oke, aku topinya ada sih, aku udah beli soalnya. Udah beli, ya punya gitu lah pokoknya. Ini nih helm proyek. Oke, sudah jadi. Terus bajunya ya, guys. Bajunya gini-gini ya sih bajunya tuh. Iya, kayak gini-gini lah bajunya gitu ya. Terus celananya. Celananya apa ya? Celananya ini deh. Oke, udah. Masa pakai tas sih? Tasnya aku ada yang minum gitu. Tas minum. Ini. Nah, minum kan. Yaudah lah, gak usah. Nih, udah pakai es juga, udah gak apa-apa. Kos kakinya copot dulu, geng. Nah, udah. Ini kayak gini aja ya, pakaian ininya apa? Iya, sepatunya. Ya ampun, masa gak pakai sepatu safety sih? Aku ada sepatu safety. Wait. Ini kayak sepatu safety ya sih ini? Iya. Bagus. Oke, ini udah ya, udah cocok. Mari kita Oke, buat rumah, guys. Ini ya, yang ini ya, my house. Ini ada paling atas, guys. Kalian tinggal main aja. Ini seru banget, aku udah cobain kemarin. Sekilas gitu kayak gimana aja dan penasaran banget. Ini bagus banget, terus enggak nge-lag gitu ya. Enggak tahu ya, tergantung sinyal juga kalau nge-lag atau enggaknya juga. Jadi kemarin tuh emang enggak lag. Di aku gitu. Like ya aku, terus sinyalnya ya lagi bagus emang kayak gitu. Terus emang di yang lain tuh kayak kan Hyundai, ini mirip-mirip Hyundai gitu ya. Itu susah banget, kayak lag banget kan. Pasti kalau map-map yang kayak gini tuh pasti nge-lag gitu ya. Tapi ini enggak kayak gitu. Lancar-lancar jaya gitu. Lancar-lancar jaya aja, guys, kayak gitu. Ini agak lumayan lama. Oke, ini udah masuk. Nah, ini ada, pasti ada musiknya gitu ya. Oke, ini dia tampilan pertamanya langsung kayak gini. Terus nanti ada petunjuk. Nah, di sini banyak banget petunjuk-petunjuknya gitu. Ini tuh kan, wih. Keren banget ini, ada kita musik latar belakangnya di on di off dulu karena takutnya tuh terlalu gede banget gitu ya suaranya. Padahal enggak tadi ya di sana. Oke, ini sekali linknya bisa kalian puter-puter. Terus kita ini apa? Oh, ini kunjungan profil bisa dapat gratis gitu tadi ya. Terus ini ada rekomendasi teman-teman kunjungi rumah teman kalian. Kayak gitu. Nanti teman kalian bisa nge-like gitu ya. Terus bisa main bareng juga ini tuh. Kayak gitu. Wah. Nah, ini profil kita. Kita tinggal matiin aja tadi. Terus ini diubah ke private. Bisa di private ya. Ini dibuka lagi ke publik gitu. Bisa enggak ada yang masuk, bisa ada yang masuk gitu, dikunci. Tentu kita kunci atau enggak gitu ya. Terus ini ada bagiin link biar teman kalian bisa main ke rumah kita, dan ini dia ada guide-nya. Petunjuk-petunjuknya di sini gitu ya, petunjuk di rumahku ini gimana tuh, ada hias rumahmu sesuka hati, terus hias ruangmu sendiri dengan ratusan furniture dan properti dan undang temanmu. Kayak gitu. Terus ini digeser, decorate your my home. Jadi untuk menghias, ini tuh simbol buat ngehias ruangan kita, guys. Terus ini beli berbagai item dari toko tuh, dari simbol ini nih, gitu, simbol kursi. Terus kalian bisa beli. Kayak gitu. Terus ini undang teman atau kunjungi profil rumahku gitu. Kemudian dia dihias. Hias itu tekan si itemnya gitu. Ih, dapat bonus. Tekan itemnya tuh, terus penyimpanan untuk menempatkan ke arah mati. Tinggal geser-geser doang, guys. Nanti pas di quick tuh ada arahannya kayak gitu. Nah, ini dia arahan-arahannya. Kalian bisa ganti warna. Terus kalian itu apa, gambar petir ya. Terus kalian bisa putar, terus kalian bisa geser depan belakang kayak gitu ya. Terus ini bisa diputar balik gitu. Terus atau emang kalau nggak jadi bisa nggak jadi kayak gitu ya. Apa ya yang petir itu teh? Terus gunakan tombol di bawah untuk, nah ini tombol untuk membatalkan, misal exit keluar. Terus tekan tag item untuk melihat item serupa ada di di hashtag gitu ya. Anda bisa mengubah struktur dari menu pengelolaan rumah. Jadi kalian bisa ubah-ubah, guys, rumahnya tuh tempatnya besar kecil ruangan, guys. Jadi ada yang standar biasa aja, ada yang gede, terus gitu.
Nah ini dia, kalian bisa main, bisa duduk, maksudnya main tuh ya, dimain tuh pada mode main, kalian tinggal diklik, terus tekan ubah nama untuk menamai ruang rumah. Kalian bisa klik di itu apa sih di profil, terus nanti tinggal klik apa misal main bareng yuk kayak gitu. Nah ini dia yang tadi aku jelasin yang prepaid sama public, ini link, terus ini melihat teman-teman kalian yang ngebuka rumahnya mereka gitu. Dan ini ada hadiah guys gitu, ini kayak uangnya kita gitu ya. Jadi setiap kita main di rumah ini nanti ada bonus yang masuk gitu. Terus teman kalian bisa like rumah kalian, nanti mungkin FYP atau gimana dapat like banyak gitu, kunjungan rumahku. Nah ini teman kalian kalau berkunjung ke rumah kalian tuh bisa dapat uang. Nah begini maksudnya tuh uangnya tuh ya gini. Nah aku dapat 40 karena aku berkunjung hari ini kayak gitu. Nah setelah 4 menit lagi bakal dapat 60 uang lagi guys kayak gitu. Kalau ini tuh jumlah hati, jadi kalau apa sih hati jadi jumlah like, kalau jumlah like kalian udah memenuhi misal 1 dapat 30, udah 3 yang like dapat 60 kayak gitu. Terus nanti ada door prize kayak gitu, itu spesial kayak gitu. Terus kalau 9 hati dapat 100 kayak gitu. Terus nah ini aku udah setelah 4 menit lagi ya tadi tuh. Nah 5 menit kemudian nanti dapat yang kayak gini, terus kemudian dan seterusnya kayak gitu. Oke okay. Kita dapat ini gratis, ini nggak usah beli pakai gem. Kita rajin aja guys main ke my home ini kayak gitu. Ini petaknya segini doang ya. Terus ini ada kursi, terus nah ini mode lagi mode main. Nah bisa duduk, lucu banget, aku suka, benar-benar suka. Ini lucu super duper lucu banget. Nah ini ada boneka, terus ada tempat, oh my god, barbar banget ini. Weh, kita ini kita bisa apa tidurnya pasti kayak gini kan. Oke okay, kita lihat lagi sekeliling nih ya, cuman segini doang, sepetak doang. Ini keluar bisa nggak? Bisa weh, nggak bisa keluar kan, bisa. Padahal di luar bagus banget pemandangannya. Gak udah gak apa-apa, nanti kapan-kapan mungkin bisa gitu ya, bisa mungkin aja peto. Coba tuh pasti berkembang guys gitu. Oke okay, kita mau hias-hias guys. Wih, wah kalau ngehias gini guys bentukannya. Jadi ada kotak-kotak gini, jadi biar pas mungkin ya gitu nempatinnya begitu. Nah ini kita tadi mau main bareng Osi tapi dia kelamaan. Oh ini guys, ini kalian bisa beli ya uang ini, uang buat beli-beli furnitur di rumah. Nah ini dia rumah-rumahnya, sepetak-sepetak gede ada di simbol itu ya. Nah ini rumah tingkat 2, ada rumah kecil, ada menara, ada gudang besar, ada mansion. Ini aku kayaknya beli mansion deh, berapa, 96.000 dan aku punya 5.000. Okay, kita beli ya. Ini 72.000. 72 tambah 5.000 tuh berapa?
ada dua, ini dinding, ini pas. Oke, okay. Ini bagus nih, tapi atasnya agak bolong ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini agak ketengahin, ini buat TV deh. Kayaknya aku mau taruh TV di sini. Oke, okay. Terus kita geser-geser. Ih, jangan ada bolong nggak sih? Ada apa lagi ya di TV? Oh ini apa sih, sejadah? Bukan sejadah, kayak karpet kecil gitu. Aksesoris lantai. Gak bisa diubah warna pink. Gak bisa. Pengen warna pink. Ini tapi agak kecil ya. Kasurnya gak ada yang gede apa gitu. Yang gede gak ada ya kasur. Kecil banget. Buat aku tuh gak sih. Ini ada kasur. Iya. Ini di unsafe. Nah, ini agak gede nih. Nah bisa ini pink tuh kan. Ini gede, ini bagus. Jadi kecil gitu buat anak-anak. Nah ini kita agak terlalu mendelep gak sih. Ini mendelep banget. Ini agak geser deh. Agak sempit nih ya rumah. Nanti aku beli deh, aku beli mansion. Beli mansion nih. Tapi kita cobain dulu sepetak gini aku bisa gak gitu. Ngatur-ngaturnya gitu. Soalnya bingung banget coy gitu. Terus mana ini? Dinding lagi yang tadi, mana dinding? Enggak ada sih. Ini aku mau sebelah sini, dinding yang kayak gini mana lagi ya? Ini geserin ke tengah. Oke, terus aku kasih dinding lagi sebelah sini ya. Kasih dinding. Kasih dinding tuh kan udah kelihatan. Belakangnya. Mana ya dinding tadi? Oh ini. Nah, ini dinding ya. Terus agak nge-lag. Okay, tadi keluar. Nge-lag guys, nge-lag. Nge-lag, kita masuk lagi ke my home. My home ya guys, my home. Ini. Nah, ini guys, my home. Nah. Oh. Aku lupa karena tadi nggak sempat kerekord gitu ya guys, maafin. Jadi ini aku nggak ada itu tadi tuh rekordernya hilang. Jadi ini aku sebenarnya udah beli mansion guys yang tadi 780.000 gitu ya. Terus ini aku juga udah ubah udah dindingnya udah klasik banget, udah kasih TV. Nah TV-nya bisa dinyalain gitu ya. Terus udah aku kasih karpet, udah aku kasih ini jendela dari sananya sih. Kayak gitu. Sebel banget. Gak ke-save coba pas aku belinya. Parah banget. Error. Nah, gak apa-apa. Nanti kita dekor-dekor lagi yang ini ya. Kita tinggal tambah-tambahin furniture-furniture kecil-kecil biar gak polos-polos banget. Jadi di sini di apa di penjuru-penjuru gini biasanya bunga-bunga gini gak sih itu kan. Ini aesthetic. Aku pengen mention ini aesthetic-aesthetic gitu guys. Gitu. Nah. Aku udah kasih lampu, terus di sini juga satu lagi bunganya kita kasih yang kayak tadi. Mana ya? Oh ini. Okay, tinggal posisiin, geser. Okay, di sini kayak gini tuh kan, lucu sekali tuh kan, lucu kan, kan lucu gitu. Ya aku udah kok ada ini, udah deh yang ini jangan. Kayaknya terlalu banyak bunga yang kayak gitu. Di sebelah sini lampu aja deh. Malah kehapus sih, kampret. Nah, okay, di sini. Ini yang punya aku ya, ini furniture-furniturnya. Gitu. Okay. Terus kita dapat bonus. Aku udah agak lama di sini, jadi dapat bonus. Terus di sini kayaknya tuh di atas bupet-bupet ini, meja ini dekat TV, kita kasih furniture kecil-kecil gitu. Apa ya kita kasih deket. Ini kursi semua ini, mana ya tadi furniture gitu, mana sih ini? Nah ini nih furniture, kita kasih pas bunga gitu atau bunga-bunga gitu atau tisu lah mana gitu. Kita kasih buku biar rajin gitu ya kali ya, kasih buku. Ini ada hiasan dinding, ada dekorasi. Ini buku kayaknya bagus.
Enggak. Ini angka apa sih? Gede banget. Gitu. Ini lucu ya. Iya, ini kita kasih buku aja coba. Biar kelihatan kayak yang rajin gitu ya. Rajin, enggak tuh rajin. Oke, ini kasih sebelah sini tuh kan. Estetik. Estetik guys, aku tuh estetik gitu. Kan bagus. Lucu. Ini lucu guys, ini. Terus-terus kita apa lagi? Agak geser kayaknya. Oh, sebelah sini. Oh iya, terlalu deket di tim. Wah, iya. Kita kasih ini deh, jerapah. Ini apa sih jerapah? Kayak jerapah deh. Ini iya. Iya, jerapah pas bunga gitu ya. Oke, ini kasih di sini. Oke, ini bagus. Sip. Simple. Oke. Terus kita sebelah situnya apa ya? Sebelah sini nih. Tisu ada enggak ya tisu? Tisu mana tisu? Pot bunga. Oke, kasih pot bunga juga gitu ya. Tapi aku mau cari tisu dulu ada enggak ya? Tisu. Ini makanan. Makanan, guys. Ini makanan banyak banget, guys. Ada paket nasi uduk. Paket nasi uduk. Ada hobi juga, ada piano. Piano terus ada hiasan-hiasan ini ada. Ini. Oh, main game. Oh iya, ini game. Enggak kelihatan aku. Main asal ini pencet game. Ini game biasa aku kan suka main game PS5 ini, PS5, guys. Terus mana ya tisu, nggak ada tisu. Oh, ini warna lampu. Oh, ini dinding. Tisu mana ya? Aku mau tisu. Nggak ada. Lilin, kasih lilin gitu. Pos bunga. Nggak ada. Oh, riasan. Ini tisu ini. Nah, ini tisu. Ini kebalik gak sih? Ini kejungkel. Oh, enggak kejungkel. Nah, ini posisinya gini aja. Oke. Kayak gini ya, di sebelah sini. Terus, nah kan, estetik kan? Bagus banget. Rumah aku bagus sekali. Nah, ini kita menuju ke sini nih, masih agak kosong-kosong ya. Aku baru taruh lemari 3 pen. Rencananya lemari itu panjang ke sini. Aku tambahin lagi deh. Lemari ini kayaknya tuh seutet banget ini. Seutet kalau segini tuh. Gitu. Ini terus pinggirnya kan ini lagi. Apa? Itu apa kepencet? Tisu. Ngapa tisu? Nah. Terus kita aku pengen kasih lemari lagi sih. Ini mana lemari? Lemari. Ini lemari. Mana sih? Wah, mana wah? Ini ada furnitur kamar mandi. Oh iya, kamar mandi aku di sebelah mana ya? Gak ada, aku sekat buat kamar mandi. Di dalam apa? Dalam sini, dalam kamar. Mana sih lemari? Lemari mana ya? Ini sofa. Ini lemari kaca. Lemari. Mana sih? Kok menghilang? Ini kayak Barbie gitu. Iya, ini satu set gitu ya. Tuh kayak mainan, lucu juga ya. Tapi gak lucu, ini random. Gak klasik jadinya tuh. Kan kayak gini. Enggak deh. Tapi coba dulu tuh kan. Kayak aneh gitu. Aneh gak sih? Aneh. Gak jadilah. Kita lemari yang putih aja nih, agak panjangin dikit. Satu lagi, itu tambah satu lagi. Iya cuy. Nah, ini lemari ini. Oke, kita ini lagi, geser lagi. Oke. Nah, pas. Mendelap banget salah. Nah, pas. Oke, pas ya segini mah. Oke lah. Satu lagi sini. Coba. Oke, nah, sip. Udah lah, pas deh. Segini pas, aduh ya ampun. Oke, pas. Kita atapi apa lagi ya? Udah, kayaknya udah.
terus kita tambahin meja rias. Tapi aku bingung meja riasnya sebelah mana, sebelah sini. Kayak aneh nih, sebelah situ. Ih, terlalu deket ya, tapi gak, ya gak apa-apa, di mana lagi ya. Ini kursinya udah juga apa-apa deh, coba-cobain aja dulu. Kalau emang misalnya agak random banget ya, tinggal kita remove lagi aja. Gitu ya. Udah. Terus sebelah sini kayaknya kosong banget, harus dikasih apaan gitu ya. Kasih apa ya? Kursi? Jangan kursi yang begini, kayak lazy bag. Lazy bag. Bin lazy bin. Apa sih namanya tuh, aku lupa. Banyak juga ya warna catnya. Cet. Ini warna apa sih, pink gitu ya, krem. Mana sih sofa? Kita kasih sofa. Ini mah dinding semua, jendela sama pintu. Ini kubus, buat apa sih kubus? Buat apa sih kubus? Ya buat estetik-estetiknya bisa mungkin. Gak tau lah, tapi gak kepikiran. Kita kasih sofa lazy chair gitu ya. Apa sih bahasanya tuh, yang itu yang bean, ya bean bag kan namanya. Aduh ini aja nih biar estetik kayak di Gucci. Iya gak sih? Gucci gang. Kita di juru, nah ini udah posisinya gini. Kita taruh di penjuru. Oke, udah. Kayak masih banyak guys, ini harus diisi, bener-bener kayak banyak banget. Ini aja aku udah 3, udah 10 item yang harus dibayar 3.720. Tambahin apa lagi ya, biar enggak biar enggak kosong kayak hati aku. Apa ini, mau taruh di mana? Begini. Enggak jadi. Ini yang tipi gitu ya. Enggak deh. Gede banget. Terus kita apa lagi ya? Masih kosong. Aku bingung. Oh, bingung guys. Bingung. Kayaknya nanti aja dilanjut ya. Part berapa nih nanti, kayak gitu. Oke, teman aku juga udah nanya-nanyain. Dadah. Jangan lupa ya, cek playlist agar apa yang kalian cari mudah ditemukan. Jika bingung, di komen.